Jangan pernah sebuah kejahatan itu kau balas dengan kejahatan yang sama. Gini bro, aku pengen cerita tentang masa laluku, tentang pengalamanku. Ini memang fakta, ini memang realita. Ini bukan hanya imajinasi atau khayalan semata. Ini real bro ya. Di waktu itu aku pas ngetrail sampai konco-konco ya. Terus mandek, leren, nyegat bakso. Ya. Aku juga bakso dhisik. Teman-teman, leren karo ngentekne ombene, ya. Dikala aku makan, teman-teman belum ada yang makan. Konco-koncoe padha cerita ngomong ne ngising, ngomong ne taek, ngomong ne utah-utahan, mutah. Saya biarkan saja. Aku mangan ya alon-alon. Ngenteni arek-arek padha mangan kabeh. Setelah teman-teman makan semuanya, baksoku kan mentek. Tak logok, tak utahne. Uek, uek, uek gitu ya. Terus tak pangan neh. Disitulah kepuasan saya itu ada. Konco-konco, ya apa? Saloke do mutah, saloke baksone do diguai, gak doyan badok. Ya, seperti itulah. Sebenarnya di waktu itu aku dhewe mangan utah-utahan kuwi ya kaya kudu mutah. Ya, tapi karena ada sesuatu hal yang ingin saya capai, tak empat sekuat mungkin. Aku bergaya enggak popo, enak wae makan utah-utahan. Ya itulah bro. Jadi sebuah kejahatan itu jangan pernah kau balas dengan kejahatan yang sama. Oke? Lah terus lek aku dijahati piye? Ya pikiran dhewe, ya. Gitu aja. Salam buat semuanya, salam logika. Oke? Okay?